Masih bersama saya Reda Pulpi di Kompas Jateng pagi ini, saudara. Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menerima bantuan ratusan peti jenazah. Bantuan ini diberikan oleh sejumlah kelompok masyarakat berempati atas tingginya kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Banyumas. Sebanyak 142 peti jenazah diterima oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dari sejumlah kelompok masyarakat, mulai dari yayasan sekolah, pengusaha, hingga perorangan. Bantuan diberikan karena dalam kurun waktu 3 minggu kebelakang, angka kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Banyumas cenderung tinggi, yakni rata-rata 20 orang per hari. Sejumlah yayasan sekolah, pengusaha, dan perorangan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ini berempati dengan pandemi COVID-19 yang semakin meluas. Karenanya, mereka pun terpanggil untuk membantu meringankan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dan jajaran Forkopimda. Ini gotong royong seperti ini yang NKRI ya, nggak memandang suku, ras, dan agama. Kita dalam kondisi seperti ini jadi bisa bersatu, lah seperti tukaran bayu, sayu bareng-bareng bangun Banyumas. Nanti semudah-mudahan setelah pandemi selesai kita bisa bersinergi bangun Banyumas kembali. Upaya mengurangi angka kasus COVID-19 di Kabupaten Banyumas juga dilakukan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang rutin melakukan razia masker serta pembatasan waktu bagi pedagang serta kegiatan lain selama PPKM darurat. Harsono, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah.